Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan Ibu Lili Solihat dalam pembelajaran matematika. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu untuk anak-anak ibu di kelas 10, khususnya kelas 10 SMK IT, yaitu materi program linier. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Amin. Dan untuk lebih semangat lagi belajarnya, mari kita yel-yel terlebih dahulu. Kalau ibu bilang cerdas cendikia bersama Alfida, kalian jawab fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Satu lagi, kalau ibu bilang Alfida cendikia, kalian jawab soleh, berilmu, dan beradab, Allahu Akbar. Sudah siap semuanya? Oke. Cerdas cendikia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendikia, soleh, berilmu, dan beradab, Allahu Akbar. Nah, kita langsung masuk ya ke materi kelas 10, yaitu program linier. Nah, sebelum kita masuk ke program linier, kalian harus tahu dulu nih, apa sih kompetensi dasarnya? Apa sih tujuannya? Nah, kita bahas satu persatu ya. Sini yang pertama, ada kompetensi dasarnya yaitu 3.4 menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Dan untuk 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menggambar grafik dan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari persamaan linier. Yang kedua, siswa dapat membuat pemodelan matematika. Dan yang ketiga, siswa dapat menghitung nilai optimum dari suatu model matematika. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu di tujuan yang pertama saja ya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan program linier terdapat pada surah Yunus ayat 25 yang berbunyi Wallahu yada'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, yang artinya Allah menyeru manusia ke Darussalam, yaitu surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus dimaksud di sini apa? Is Islam. Oke, okay. Nice. Nah, apa sih prolin? Udah pernah dengar belum nih prolin? Kalau belum, kita bahas di sini ya. Kita bahas bersama-sama. Oke, okay. Prolin, yaitu program linier, adalah metode optimasi untuk menentukan atau untuk menemukan nilai optimum dari fungsi tujuan linier pada kondisi batas-batas tertentu. Nah, langkah-langkah menentukan daerah himpunan penyelesaian pada pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama, ubah pertidaksamaan linier dua variabel menjadi persamaan linier dua variabel. Jadi yang awalnya kita punya pertidaksamaan, kita ubah menjadi sebuah persamaan. Itu. Yang kedua, mencari tipot, titik potong dengan sumbu X. Nah, setelah diubah menjadi sebuah persamaan, kita cari titik potongnya. Ya, titik potong dengan sumbu X. Terus yang ketiga, mencari titik potong dengan sumbu Y. Dan yang terakhir, ambil sebarang titik uji. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Gimana contohnya?
Nah, contohnya misalkan tentukan DHP daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang A, 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Yang B-nya 2X min 3Y lebih dari 6. Berarti di sini jelas ya, di sini sudah bentuknya apa? Pertidaksamaan. Yang pertama ada kurang dari sama dengan, dan yang B ada lebih dari. Gimana sih cara penyelesaiannya? Kita ikuti langkah-langkah yang tadi ya. Ada berapa? Ada 4. Nah, langkah yang pertama sesuai ya. Langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama yaitu kita buat pertidaksamaan tersebut menjadi sebuah persamaan. Jadi 2x plus y sama dengan 4. Kita ubah si tanda kurang dari sama dengan ini menjadi sama dengan. Jadi 2x plus y sama dengan 4. Itu langkah pertama. Langkah keduanya yaitu cari titik potong dengan sumbu x. Ya, kita cari titik potong dengan sumbu x. Nah, titik potong dengan sumbu x artinya apa? Berarti x-nya sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 0, berarti y-nya berapa? Nah, kita masukkanlah si nilai si x sama dengan 0. Berarti semua x yang ada pada persamaan ini diganti dengan 0. Berarti 2x plus y sama dengan 4 sama aja dengan 2. X-nya diganti dengan 0. Ditambah y sama dengan 4. 2 dikali 0 berapa? 0. Ditambah y sama dengan 4. Maka y sama dengan 4. Kalau x-nya 0, didapatlah y-nya 4. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita cari apa? Titik potong dengan sumbu y. Setelah dengan sumbu x, kita cari titik potong dengan sumbu y. Berarti otomatis y-nya yang sama dengan 0. Berarti y-nya sama dengan 0 berapa? 2x ditambah 0. Kok langsung 0? Karena di sini persamaan awalnya apa? 2x plus y. Y-nya diganti dengan 0. 2x plus 0 sama dengan 4. Berarti 2x sama dengan 4. Berarti x sama dengan 4 dibagi 2. Hasilnya 2. Berarti dapatlah x, y. X-nya berapa? X-nya 2, y-nya 0. Oke, x, y-nya kita sudah punya 2 titik nih. 0,4 dengan 2,0. Nah, langkah yang terakhir apa? Ambil sebarang titik uji. Sebelum masuk ke langkah yang keempat, yaitu ambil sembarang titik uji, terlebih dahulu kita buat grafik ya, grafiknya untuk sumbu x dan sumbu y. Nah, tadi kan kita sudah punya nih titik x-nya berapa nih? X-nya ada titik 0 sama 2. 0 dan 2. 0 di sini, 2 di sini, ya. Nah, terus ada titik y-nya berapa? Y-nya ada 0 dan 4. Kita satukanlah titiknya menjadi sebuah grafik. Nah, oke. Di langkah yang keempat yaitu ambil sembarang titik uji. Di sini ibu ambil titik ujinya berapa? 0,0. Artinya apa? X-nya 0, y-nya juga 0. Ya, 0,0. Berarti kita masukkan, kita substitusikan nilai x-nya 0, y-nya juga 0. Gimana? 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4. Ya, berarti 2 dikali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 4. 2 kali 0, 0 ditambah 0, 0. Berarti 0 kurang dari 4 terbukti ya, sesuai dengan soalnya. Berarti 0 itu memang kurang dari 4. Artinya apa? Grafik daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di dalam grafik ya. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di dalam grafik. Nah, untuk yang B sama. Langkah yang pertama yaitu kita buat pertidaksamaan tersebut menjadi sebuah persamaan. 2x min 3y sama dengan 6. Awalnya tadi apa? Lebih dari 6. Kita ubah si lebih darinya itu menjadi sama dengan.
Nah, langkah yang keduanya apa? Mencari titik potong dengan sumbu. Sumbu X otomatis, X sama dengan 0. Ya, X-nya sama dengan 0, berarti 2 dikali 0 min 3Y sama dengan 6. Min 3Y sama dengan 6, karena 2 kali 0, 0. Berarti Y sama dengan 6 dibagi min 3. Hasilnya berapa? Min 2. Maka didapatlah X, Y, X-nya 0, Y-nya min 2. Langkah yang ketiga yaitu mencari titik potong dengan sumbu Y. Artinya apa? Y-nya sama dengan 0. Berarti 2X min 3 kali 0 sama dengan 6. Ya, 2X min 3 kali 0 sama dengan 6. Nah, 2X min 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0, 0. Berarti tinggal 2X sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Maka didapatlah X, Y. X-nya 3, Y-nya 0. 3,0. Nah, kita buatlah grafik terlebih dahulu. Sumbu X dengan sumbu Y. X-nya berapa? Titik Y-nya berapa aja? Titik X-nya berarti ada 0,3. 0 dan 3. Titik Y-nya berarti ada min 2 dengan 0. Ya. Nih, berarti kan ada 3 sama 0. Ada 0, min 2. Otomatis berarti kita punya, kita tarik garis lurus ya, linier. Langkah yang keempat yaitu ambil sebaran titik uji X, Y. Di sini ibu ambil 0,0. Artinya apa? X-nya 0, Y-nya juga 0. 2X min 3Y lebih dari 6. Oke, X-nya diganti dengan 0 dan Y-nya juga diganti dengan 0. 2 dikali 0 min 3 dikali 0 lebih dari 6. 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Apakah 0 lebih dari 6? Tidak ya, berarti tidak terbukti. Otomatis berarti 0 kurang dari 6. Otomatis grafiknya, daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di luar grafik ya, bukan ada di dalamnya, ada di luar grafik. Nah, ada contoh lainnya untuk lebih mempertajam ya. Seperti apa contohnya? Nah, contohnya tentukan DHP, daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel X plus Y lebih dari sama dengan 3, 3X plus Y lebih dari sama dengan 6, X lebih dari 0, Y lebih dari. Tentukan DHP dari SPTLDV, X plus Y lebih dari sama dengan 3, 3X plus Y lebih dari sama dengan 6, X lebih dari 0, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Untuk X, Y, elemen dari bilangan real. Jawab. Oke. Kita punya di sini dua pertidaksamaan. Yang pertama ada X plus Y lebih dari sama dengan 3. Yang kedua ada 3X plus Y lebih dari sama dengan 6. Oke. X plus Y sama dengan 3. Sekarang X-nya kita ganti dengan 0. Kok diganti dengan 0? Oke, kita cari titik potong ya. Titik potong dengan sumbu X. Berarti setiap X-nya diganti dengan 0. X diganti dengan 0. 0 ditambah Y sama dengan 3. Berarti Y sama dengan 3. Otomatis dapatlah titik yang pertama yaitu 0,3. Untuk X-nya 0 dan Y-nya 3. Nah, yang kedua, X plus Y sama dengan 3. Untuk Y-nya kita buat 0 ya. Berarti titik potong dengan sumbu Y. Berarti otomatis Y-nya sama dengan 0. X ditambah 0 sama dengan 3. Maka X sama dengan 3. Didapatlah titik 3,0. Artinya apa? X-nya 3, Y-nya 0. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, 3X plus Y sama dengan 6. Sekarang
x-nya kita ganti dengan 0 ya, titik potong dengan sumbu x. Otomatis x-nya sama dengan 0, 3 kali 0 ditambah y sama dengan 6. Berarti y sama dengan 6. Dapatlah titik 0,6, artinya apa? X-nya 0, y-nya 6. Oke, yang terakhir ada apa? 3x plus y sama dengan 6. Sekarang y-nya yang kita ganti dengan 0. Oke, x-nya tetap, y-nya kita ganti dengan 0. Titik potong dengan sumbu y, otomatis y-nya 0. 3x ditambah 0 sama dengan 6. 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 3. Berapa 6 bagi 3? 2. Maka didapatlah titik 2,0. Artinya apa? X-nya 2, y-nya juga 0. Nah, kita udah punya titik ini nih. Udah punya titik 0,3, 3,0, 0,6, dan 2,0. Terus digimanain sih? Nah, itulah nanti titik yang akan kita simpan di grafik. Nah, buat apa? Buat cari daerahnya. Kan yang ditanyakan apa? Daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, diperoleh titik-titik yang tadi. Kita tulis ulang ya. Titik-titiknya berapa tadi? 0,3, 3,0, 0,6, di mana? Di sini 0,6. Ya. Ada titik 2,0. Ya, jangan lupa tadi apa? 0,3 berarti x, y. X-nya 0, y-nya 3. Nah, sini ya. 0,3 tadi temannya dengan yang mana? Berpasangan dengan yang mana? Dengan 3,0. Nah, berarti kita garis ya, kita buat garis lurus, garis linier. 0,3 dengan 3,0. Oke, kita tarik garis lurus antara 0,3 dengan 3,0 ya. Berarti titik 3, titik 3 dan berarti titik 3 dan 3 ya. Kita buat grafik seperti ini. Kenapa ini arsiran? Ini ibaratkan dengan sebuah arsiran ya. Arsir seperti ini. Arsirannya kenapa ke luar? Karena tadi apa? Di soalnya itu lebih besar. Ya, tandanya, tanda pertidaksamaannya apa tadi? Di soal tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar. Otomatis grafiknya di luar. Nah, 6 dengan 2, begitupun dengan 6 dengan 2. 6 dengan 2 juga sama. Ya, 6 dengan 2 kita punya grafik keluar. Kenapa? Kenapa keluar? Karena tanda pertidaksamaannya tadi lebih dari. Kalau lebih dari berarti arsirannya keluar grafik. Nah, kalian bisa lihat nih di sini ada dua warna yang terarsir. Warna kuning dengan warna hijau, mana yang dua warna terarsir? Nah, berarti di sini ya, yang terarsir semuanya berarti daerah sebelah sini. Maka ini disebut daerah apa? Daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah menentukan SPT LDP di daerah HP. Kalau tadi ibu punya pertidaksamaannya atau sistem pertidaksamaannya, mau dicari apa? DHP-nya. Mau dicari daerah himpunan penyelesaiannya. Gimana kalau misalnya sekarang ibu punya daerah HP-nya, ibu punya daerah himpunan penyelesaiannya, tapi yang mau dicari adalah sistem pertidaksamaan liniernya atau pertidaksamaan liniernya. Gimana? Ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu titik-titik yang ada di sumbu x menjadi koefisien di variabel y. Lalu dikalikan dan dapatlah konstantanya. Gimana sih maksudnya? Nanti ya, kita masuk ke contoh. Yang kedua, yaitu titik-titik yang ada di sumbu y menjadi koefisien di variabel x. Lalu dikalikan dan dapatlah konstantanya. Ya. Awalnya titik tersebut ada di sumbu x. Ketika dijadikan SPT, pertidaksamaan linier, maka titik tersebut menjadi koefisien di variabel y. Sebaliknya, kalau misalnya titik-titiknya itu ada di sumbu y,
Maka itu menjadi koefisien di variabel x ya. Seperti apa sih? Mari kita lihat contohnya. Contohnya, daerah yang diraster pada grafik di bawah merupakan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Nah, tentukan sistem pertidaksamaan tersebut gimana? Coba kita lihat dulu ya, daerah yang dirasternya seperti apa. Nah, ini daerah yang dirasternya. Daerah yang dirasternya seperti ini. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X itu ada titik 1, ada titik 2. Sumbu Y-nya ada titik 1 dan juga ada titik 2. Titik yang pertama di sumbu X ada titik berapa? 1,0. Artinya X-nya 1, Y-nya 0. Nah, itu berpasangan dengan siapa? Dengan Y titik 2. Titiknya berapa ini? 0,2. Artinya X-nya 0, Y-nya 2. Terus titik X ada berapa lagi? Ada apa lagi titik X-nya? Ada titik 2,0. Dia berpasangan dengan 0,1. 0,1 artinya apa? X-nya 0, Y-nya 1. Gimana cara penyelesaiannya? Kita buat tabel terlebih dahulu ya. Nah, ini tabelnya nih. X dan Y-nya. Kalian bisa lihat X dan Y-nya. Titik X-nya ada 1, 2. Titik Y-nya juga ada 1 dan 2. Kebetulan angkanya sama ya. Sekarang, karena tadi sesuai dengan langkah-langkahnya, titik di sumbu X itu menjadi koefisien di variabel Y. Begitupun sebaliknya, titik di sumbu Y menjadi koefisien di variabel X. Berarti kita balik ya, awalnya X Y jadi YX. Ini untuk variabel Y, ini untuk variabel X. Nah, setelah itu kayak gimana? Setelah itu, jadi kayak gini. 2X plus Y sama dengan 2 kali 1. Dari mana ini? 2X plus Y sama dengan 2 kali 1 dari sini ya. 2X ditambah Y. 1 Y, 1 itu abstrak yang nggak bisa ditulis jadinya ya. 2X plus Y sama dengan 2 kali 1. Tinggal angkanya kita kalikan, 2 dikali 1. Selanjutnya ada X plus 2Y sama dengan 1 kali 2 ya, 1 dikali 2. Oke, jadi sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 2. Dari mana tanda kurang dari ini? Dari sini ya. Kalian bisa lihat dari grafiknya itu dia punya DHP itu ada di dalam grafik semua ya, otomatis tandanya itu pasti kurang dari sama dengan ya. Yang satu lagi, X plus 2Y kurang dari sama dengan 2. Dan sistem pertidaksamaan yang terakhir yaitu apa? X plus 2Y kurang dari sama dengan 2. Tandanya sama ya, kurang dari sama dengan. Karena apa? Dari di sini terlihat daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di dalam grafik. Otomatis tanda yang kita punya yaitu kurang dari sama dengan. Tanda siapa? Tanda pertidaksamaannya. Jadi sistem pertidaksamaan liniernya 2X plus Y kurang dari sama dengan 2 dan X plus 2Y kurang dari sama dengan 2. Jadi gimana anak-anak? Mudah kan belajar matematika? Insya Allah ya. Semoga materi kali ini dapat dipahami dengan baik. Dan untuk lebih memahaminya, kalian silakan baca-baca bukunya dan latihan di rumah. Dan jika ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan di komen di bawah ini. Akhir kalam, kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.